Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wattaqullah. Wattaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas di Jeningas rahimahumullah. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini yang tentunya adalah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Yang semoga segala aktivitas amalia Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu putra padang pasir, seorang reformer Islam yang sanggup berubah mereformasi umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah, dari zaman kufur menjadi zaman syukur, dan dari zaman murtad menjadi zaman tauhid. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Al-Fakir ingin mewasiatkan sebuah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan motivasi takwa ini selalu untuk senantiasa kita menahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu Allah wajhahu mengatakan, ada empat kriteria bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, kata Imam Ali, al-khawf ilal jalil. Orang bertakwa itu yaitu orang yang selalu takut pada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya, setiap pandangannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun aktivitasnya ia ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bertakwa itu al-amal bin tanzil, yaitu yang selalu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Sehingga amalnya berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, orang bertakwa itu al-qana'ah bil qalil, yaitu orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya selalu tenang dan selalu diberi dengan kesabaran. Yang keempat, orang yang bertakwa kata Imam Ali adalah al-istidad ila yaumir rahim, yaitu orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan nanti di akhirat. Artinya, selama di dunia ia selalu beramal, mengumpulkan amalnya untuk nanti bekal kehidupan di akhirat, sehingga di akhirat nanti akan timbul kebahagiaan hidupnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di sisi lain, manusia itu membutuhkan suatu kebahagiaan. Bahkan di setiap doanya yang favorit, manusia selalu berdoa dengan redaksi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia memohon pada Allah untuk bahagia dunia dan akhirat dan terjaga dari siksa neraka. Sehingga inilah yang jadi goal atau tujuan hidup manusia, salah satunya adalah dalam jangka pendeknya ingin bahagia dunia maupun akhirat. Dalam jangka panjangnya adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, Imam Al-Ghazali
mengatakan bahwa ada empat golongan manusia yang mendapatkan kehidupan bahagia dan kerugian hidupnya. Pertama, ada yang dikatakan sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, yaitu ada orang yang bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Orang seperti ini walaupun dia rajin salat, dia sering ke majlis taklim, tapi hatinya ria, hatinya ada ujub atau yang lainnya, sehingga amalnya tidak berbekas dan tidak menjadi ikhlas. Dan orang ini walaupun dia hartawan, tapi dia tidak dermawan. Dia kaya, kayanya mengumpulkan untuk dirinya sendiri, tidak berbagi kepada orang lain, sehingga hartanya tidak berkah, sehingga tidak pernah sedekah. Orang seperti ini termasuk kategori pada sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, yaitu beruntung di dunia tapi celaka di akhirat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, atau orang itu yang termasuk pada syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu tidak beruntung di dunia, celaka di dunia, tapi beruntung nanti di akhirat. Orang ini selalu sabar, hidupnya hanya pas-pasan, tapi dengan diuji dengan kemiskinannya, dia selalu sabar sehingga tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap istiqomah, tetap berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini termasuk pada syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak seberapa hidupnya di dunia, tapi nanti bahagia di akhirat dengan keimanan dan keikhlasannya dalam beramal. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, manusia itu ada yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, yaitu celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Orang seperti ini gambarannya sudah miskin tapi sombong, sudah miskin tapi tidak pernah bersyukur, sehingga dia sudah celaka di dunia, hidupnya tidak seberapa dengan kehidupannya, dan nanti juga karena tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, meninggalkan perintah Allah, maka di akhirat termasuk pada syaqiyun fil akhirah, celaka juga nanti di akhiratnya. Yang keempat, yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu juga ada yang sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah, yaitu beruntung bahagia di dunianya, beruntung juga di akhiratnya. Orang seperti ini adalah orang yang taat dalam beribadah, orang yang selalu bersyukur pada Allah, orang yang selalu doyan pada pengajian, pada ta'lim. Maka orang seperti ini dengan keimanan yang ada, dia termasuk pada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia juga nanti di akhirat. Nah hadirin, mari kita introspeksi diri, termasuk pada kategori manakah kita hari ini. Apakah kita itu merasa beruntung di dunia tapi tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah, sehingga nanti celaka di akhirat? Ataukah kita ini tentunya ingin mendapatkan beruntung di dunia dan bahagia di akhirat? Karena sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita mohon pada Allah untuk bahagia dunia dan akhirat. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, maka bagaimana untuk mengisi aktivitas amalia kita di dunia sehingga kita mudah-mudahan menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, beruntung juga di akhirat?
Nabi SAW berfirman, ada satu amalan yang memang amalan ini enteng untuk diucapkan, berat timbangannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, sakinatani fil mizani, habibatani ila rahmani. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-'adzim. Rawahu asy-Syaikhani, Imam Bukhari Muslim. Ada dua kalimat, khafifatani, yang kalimat ini ringan ala lisani untuk diucapkan lisan, tapi sakiratani fil mizan, dua kalimat ini berat dalam timbangannya nanti di akhirat. Habibatani ar-Rahman, bahkan dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman yakni Allah. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-'adzim. Maka dengan dua kalimat ini mudah-mudahan kita bisa jadi sa'idun fid dunya, sa'idun bil akhirah. Setiap langkah kita, setiap kita sedang beraktivitas, kita sedang bekerja, bisa diucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang mudah-mudahan bisa memberatkan amal kuliah kita nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, bahkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW mengatakan, ada amalan-amalan yang menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya adalah wa amal kafarah wa isbatul wudhu'i bis sadran wa naqlul aqdan ila jamaah wa intidaru shalah ba'da shalah. Ada amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Pertama, isbatul wudhu'i bis sadran, yaitu selalu menyempurnakan wudhu kita di setiap anggota wudhu. Artinya wudhu kita betul-betul kita sempurnakan. Basuhan tangannya, basuhan mukanya, maka wudhu seperti ini akan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, naqlul aqdam ilal jamaah, yaitu langkahnya selalu dilangkahkan pada sholat berjamaah. Artinya kakinya selalu dilangkahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, orang seperti ini mempunyai akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, mantidaw sholat ba'da sholat, yaitu orang yang selalu menunggu sholat setelah sholat. Artinya ketika dia sudah sholat sunnah, maka dia sholat berjamaah, dia berzikir, dan dia menunggu lagi sholat yang lainnya, juhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Orang intidaw sholat ba'da sholat ini akan menghapus dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan khutbah Jumat ini, dengan amaliah yang tadi ini bisa mendorong kita untuk selalu taqwa pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala Jumat demi Jumat, sehingga amaliah kita akan selalu berbekas dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fansa al-muttaqun, wa husukun ala ta'atihi, la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala
Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikri ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wasta'inu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Takbir. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا Allahu Akbar.